السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا وخليلنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أيها الإخوة والأخوات والطلبة المستمعون، ما زلنا في تفاسير الآيات القرآنية المبدوءة بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا، وما زلنا في سورة الأحزاب. Kita masih lagi dalam perbincangan ayat-ayat ya ayyuhallazina amanu, dan masih lagi dalam sela-sela ayat-ayat yang datang dalam surah Al-Ahzab. Dan kita telah pun melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang nikmat yang Dia anugerahkan kepada orang beriman sewaktu perang Ahzab. Ya. Di mana Allah Taala memberikan kepada kaum mukminin, ya ayyuhallazina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. Wahai orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah kepada kamu ketika mana datang kepada kamu bala tentera junud. Fa'arusalna, maka kami utuskan alaihim kepada mereka angin ribut yang kuat, rihan, wajunudan lam tarauha, dan tentera-tentera yang kamu tidak nampak. Wa kana Allahu bima ta'maluna basira, dan adalah Allah itu senantiasalah dia dalam keadaan melihat apa jua yang kamu lakukan. Dan kita telah melihat juga ayat-ayat yang datang selepas itu bagaimana Allah Ta'ala menceritakan situasi keadaan umat Islam yang terkepung di sempadan Madinah, di luar kota Madinah, di sempadan sana tentera musyrikin Mekah, ya, dengan pelbagai kabilahnya datang. Kemudian di dalam kawasan Madinah, di pihak yang lain, ya, ada pula golongan munafiqun, ya, munafiqun yang nak melemahkan semangat tentera Islam, yang minta nak balik, ya, ke rumah mereka. Yang ini boleh melunturkan semangat. Dia kata, kewujudan golongan munafiqun ini berbahaya. Golongan munafiqun ini dia berbahaya. Sebab itulah tidak ada dalam mana-mana dakwah yang Allah Subhanahu wa taala tegakkan di muka bumi ini melainkan jadi sunnahnya, pasti dia akan mengikis keluar golongan munafiqun dengan ujian-ujian yang sebegini rupa. Ya. Dan Allah bagi tahu bahawasanya itu semua adalah alasan sahaja, ya, untuk melunturkan semangat orang Islam. Sebab itu Allah Ta'ala kata,
alasan yang mereka minta kata nak balik jaga rumah mereka daripada dimasuki oleh musuh itu adalah satu pembohongan semata-mata. Mereka hanyalah nak lari daripada medan pertempuran. Sedangkan Allah Ta'ala kata, وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُ اللَّهَ مِنْ قَبْلِ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارُ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا. Sedangkan mereka telah mengikat janji yang teguh, membuat kontrak ya, dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mereka tidak akan lari. Ya? Mereka tidak akan lari. Tidak akan berpaling daripada medan perang. Sebelumnya mereka dah berjanji. Dan ketahuilah apa sahaja ikatan janji yang telah dibuat ya, dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu akan dipertanggungjawabkan. Ya. Akan dipersoalkan di hari akhirat nanti. Kamu lari, maknanya kamu akan dipertanggungjawabkan. Akan dipersoalkan. Ya? Tidak dapat lari daripada tanggungjawab yang telah kamu dibebankan, yang kamu telah mengikat janji akannya dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rasa elok kalau sambil-sambil kita ini ana paparkan translation Quran tak? That will be better. Sekarang pada ayat 15 suratul Ahzab. Try ni pula present kan. Tak present boleh. Share screen. Nampak tak? Ayuh, cantik. Yang ni terjemahan Al-Quran Bahasa Malaysia yang dikeluarkan oleh King Fahad Quran Complex Madinah. Ya, terjemahan ni dia terjemahkan Quran dia mengikut lunas-lunas akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Terselur gaduh-gaduh lah pasal apa pimpinan Rahman ke apa kan, kita dah ada translation Quran yang bersesuaian dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, apa nama, yang kita boleh rujuk dan disediakan oleh bukannya orang Arab juga tapi orang Malaysia, sekumpulan pensyarah kita ya, di Malaysia. Baik. Jadi apa tadi di sini, وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُ اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارِ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا. Padahal sesungguhnya mereka telah pun mengikat janji dengan Allah sebelum itu, iaitu mereka tidak akan berpaling. Ingatlah janji setia dengan Allah itu akan ditanya kelak. Kemudian Allah Ta'ala bagitahu bahawa taktik mereka nak lari daripada medan perang ni bolehkah menyelamatkan mereka daripada bencana dan mara bahaya. Allah Ta'ala kata, قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذَا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا. Katakanlah, yakni wahai Muhammad, semua orang dia kata, bolehkah kita takdirkan
wahai Muhammad. Sebab Allah Ta'ala selalu sebut ya ayuhar rasul, boleh. Pasal datang dalam hadis Allah Ta'ala panggil Nabi ya Muhammad. Ya. Jadi memang itu panggilan. Wahai Muhammad tidak ada masalah. Katakanlah wahai Muhammad atau wahai Rasul, melarikan diri daripada kematian. Ya, Tuhan suruh Nabi habaq dekat mereka. Pasal apa Tuhan suruh Nabi habaq? Pasal Nabi lah wasitah perantara untuk menyampaikan kehendak Allah yang syar'i kepada kita. Melarikan diri daripada kematian atau daripada pembunuhan itu tidak sama sekali mendatangkan faedah kepada kamu. Sekalipun pada hari ini kamu terlepas, maka kamu tidak juga akan menikmati kesenangan hidup melainkan sekejap saja. Maknanya lepas tu mati juga ke mana pun. Ya, tak ada yang kamu berlari daripada mati. Ya. Ya. Tak ada jaminan bahawa dengan kamu lari daripada medan perang, masuk rumah kamu, tak terantuk pintu, kamu terantuk pintu, mati. Tengah-tengah on the way nak balik rumah, tersepak tunggu batu, tersembang ke tanah, mati. Macam-macam cara Tuhan boleh bagi kamu mati. Kalau sampai ajal, tidak akan lewat walaupun sesaat. Tidak akan cepat walaupun sesaat. Ya. Jadi kata, apa nama? Kemudian Allah Subhanahu wa taala suruh lagi Nabi kata, "Qul qul man dhal ladzi ya'simukum min Allah in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah wa la yajiduna lahum min dunillahi waliyyan wa la nasira." Katakanlah, siapakah yang dapat melindungi kamu daripada kemurkaan Allah? Jika dia ingin menimpakan bencana kepada kamu atau jika dia hendak merahmati kamu, mereka yang munafik itu tidak akan mempunyai sesiapa pun selain daripada Allah yang akan menjadi pelindung atau penolong mereka. Tidak ada. Baik kamu orang mukmin, baik kamu orang munafik, siapa saja kamu yang berkuasa dalam alam ni ialah Allah Ta'ala. Ya, yang berkuasa dalam alam ni ialah Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala kata, "Qul man dhal ladzi ya'simukum ay yujirukum," yang melindungi kamu, "min Allah," daripada Allah, "in arada bikum su'an," ay halakan wa hazimah, kalau Allah nak supaya kamu musnah dan celaka, "aw yusibukum bisu', in arada Allahu bikum rahmatan," ay khairan, dan siapa pula boleh menimpakan kepada kamu keburukan kalau Allah nak merahmati kamu, belah kasihan kepada kamu, Allah simpati kepada kamu, maka Allah Ta'ala akan lindungi kamu kalau Allah nak kebaikan kepada kita. Ini kan banyak orang kongsi apa nama dekat Facebook, dekat mana-mana kan rakaman CCTV orang accident tapi sempat elak. Ada yang sepatutnya, maksudnya tak tahu macam mana nak jelaskan secara fizik pun tak tahu macam mana. Kan? Kereta mai, langgak dia. Dia sempat lompat daripada motor tu. Dia pun heran. Kan macam mana dia boleh lompat, ada apa nama? Bah langgak, tak ada cedera apa, cermin bah yang patah. Subhanallah. Kalau kita tengok kejadian-kejadian ini, bahkan pada diri kita sendiri, saya cerita pasal orang, renung, reflect in ourselves. Kan? Reflect the events that occurred in ourselves. Sepanjang hidup kita in our life. Berapa banyak benda yang sepatutnya kita ni dah musnah. Kita ada di kalangan kita, para hadirin hadirat mungkin ada yang berpengalaman. Ya, kena COVID sampai teruk-teruk. Ya. Tapi Alhamdulillah masih lagi pagi ini bersama dengan kita. Ya. Tapi kawan kita hak masa COVID dulu sihat walafiat, tak kena apa, duduk dalam rumah tiba-tiba hari ini dah. Tak ada. Ya. Jadi itu semua berlaku dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Alam ni memang diatur oleh pengaturnya. Oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kita yang kontrol, bukan kita yang kawal. Ya?
Bukan kita yang mengawal. Sebab itulah familiar beriman dengan qada dan qadar ni, Nabi kata apa? I'lam annama asabaka lam yakul liyukhti'ak wa annama akhta'aka lam yakul liyusibak. Ketahuilah, berimanlah bahawasanya apa yang menimpa kamu bukanlah sesuatu yang sepatutnya tak kena kepada kamu. Dan apa yang tidak kena kepada kamu bukanlah sesuatu yang sepatutnya kena kepada kamu. Memang itulah dia takdir. Tidak ada kebetulan tu kita yang rasa dari sudut kita. Yang tiba dari jihad kita, dari arah kita, kita tak rancang, kita tak tahu. Tetapi benda itu dirancang oleh satu zat yang maha tinggi, yang di luar daripada alam ini, yang mengawal dan mengatur kejadian alam ini, iaitulah Allah Jalla fi'ula. Jadi itulah beriman dengan qada dan qadar. Tuhan kata kalau Tuhan nak kena timpa kepada kamu keburukan, siapa hak boleh lindung? Tak ada siapa boleh lindung. Kalau Tuhan nak bagi rahmat, tak ada siapa boleh halang rahmat Tuhan daripada dapat ke kamu. Ya? Inilah yang dipegang oleh umat Islam. Sebab itulah umat Islam, macam mana pun mereka bergerak ke depan. Tak kira apa yang berlaku. Mereka tahu bahawa semuanya adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah telah menetapkan satu sunnahnya, dinamakan as-sababiyah, sebab musabab. Yang kita kena berusaha ialah kita melakukan sebab dan Allah Taala beri kepada kita kemampuan. Allah takdirkan kepada kita untuk bergerak, berusaha, memilih sebab musabab ini. Lepas tu datang sahabat tanya, ya Rasulullah, ara'aita ruqan nartaqi biha wa adwiyatan natadawa biha. Adakah wahai Rasulullah, apakah pandangan kamu, apa beritahu kepada kami tentang jampi serapah hak kita duk jampi, ubat-ubat hak kita duk pakai, adakah ia boleh bermanfaat, boleh melindungi kita daripada takdir Allah? Nabi bagi jawapan yang tuntas, yang tepat, dan Nabi tidak memberi jawapan melainkan yang tepat. Apa dia Nabi kata? Hiya min aqdarillah. Semua yang kamu tanya tu termasuk daripada takdir Allah. Allah yang mentakdirkan bila jampi sembuh, bila makan ubat sembuh penyakit. Ya. Dia yang ciptakan benda tu macam itu. Kita tak dapat lari takdir Allah. Sebab musabab itu sendiri termasuk daripada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Di sinilah perbincangan sebab musabab tu kan. Kita tidak boleh melupa satu di antara syirik lafzi. Syirik perkataan ialah apa dia? Idhafatun ni'am ila ghairi musdiha. Menyandarkan, menisbahkan nisbatun ni'am, nikmat yang kita dapat kepada bukan penganugerahnya. Menyandarkan nikmat kepada sebab. Walaupun sebab itu memang sebab. Kita tak nafikan sebab. Ya? Ibn Abbas kata, asyirk fi hadhil ummah akhfa min dabibin namlatis sawda fi laylatin zalma' ala sakhratin samma. Lebih tersembunyi syirik dalam kalangan umat ini daripada semut hitam yang berjalan dalam gelap malam di atas batu yang pejal. Subhanallah. Dahlah tak ada bunyi, tak nampak rupa. Antaranya menyebutkan kan, laulal bitu hadhihi hadha la'atana al-lusus. Laula al-kulaybatu hadhihi la'atana al-lusus. Kalau tidak kerana itik ansar ni sudu bunyi, tentulah pencuri masuk rumah kami. Kalau tidak kerana apa nama? Kalau tidak kerana anjing menyalak, pencuri dah masuk rumah kami. Betul.
Tapi mengucapkan perkataan yang seumpama ini bukan untuk menceritakan kejadian, tetapi untuk menzahirkan rasa lega dan syukur. Oi, leganya ada anjing ni, baguslah dia menyalak, kalau tidak tak tahulah apa jadi kita. Oi, lega, seronoknya ada itik angsa ni, dia sudu apa nama pencuri tu. Kalau tak ada hang itik, oh, tak tahulah malah jadi apa. Ha, cakap gitu lah. Salah. Ha, kalau polis datang, tanya report, cerita tak ada masalah. Oh, macam mana encik pencuri main rumah? Memanglah masa tu saya dengar anjing ni menyalak. Buka-buka lampu tu dia. Cuma duduk kat pagar lah nak lompat masuk. Tak jadi. Tak apalah. Ha, tapi menzahirkan rasa syukur, gratitude kepada sebab tak jadi. Ya? Kerana sebab ni dia ada banyak arah. Anjing tadi. Boleh sahaja pencuri tadi sembunyi ke. Semata-mata anjing tak ada. Ada sebab lain. Kalau pencuri tu jenis tak takut anjing. Tembak anjing ke. Perompak. Na'udzubillah min zalik. Sebab, satu sebab dia tidak memberi kesan dengan sendirinya. Sebab memberi kesan dengan bantuan sebab yang lain. Dengan tidak adanya penghalang. Anjing menyalak, kita tidak mati. Sumbat telinga. Tak dengar apa. Kita letih sangat mengantuk. Nyalaklah hanya tu, kita tak ada herau dunia lah. Kita mengantuk letih. Pun tak jadi lah. Sebab ada mawani' penghalang. Itu sebab ghair mu'affirah binafsihi. Tetapi as-sabab al-asbab tu'affir bimu'awanati al-asbabil ukhra wa bi'izalatil mawani'. Sebab itu hanya boleh memberi kesan dengan adanya bantuan sebab yang lain dan hilangnya mawani'. Dan yang mencipta sebab lain yang membantu itu ialah Allah, dan yang menghilangkan mawani' itu ialah Allah. Sebab itulah hanya Allah Ta'ala sajalah al-mu'athir binafsih, yang memberi kesan dengan dirinya sendiri, tidak berhajat kepada benda lain. Iradatullah, kehendak Allah mutlak. Sebab itu Allah Ta'ala kata di sini, qul apa nama, قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً. إرادة. إرادة الله. Kalau Allah Ta'ala di sini, إرادة كونية. طبعا. Yang dimaksudkan dengan إرادة dalam ayat ini, ialah إرادة كونية. Kehendak Allah yang berkaitan dengan kejadian alam. Apa yang berlaku dalam alam. Ya, yang pasti berlaku. Kerana iradatullahil kauniyah nafizatun la mahala. Kehendak Allah tentang kejadian alam, apa yang dia nak buat, itu pasti berlaku. Tidak dapat tidak. Kehendak Allah, yang pertama, Allah nak dia buat. Apa yang Allah nak dia buat. Apa yang Allah nak buat, pasti berlaku. Tetapi kita ada kehendak Allah tentang apa yang Allah nak kita buat. Allah nak kita salat, Allah nak kita puasa, Allah nak kita bayar zakat, Allah nak kita sedekah, Allah nak kita tolong sesama manusia, Allah nak kita berdakwah, berjihad. Yang ni bukan Allah nak buat. Yang ni Allah nak kita buat. Yang ni iradah syar'iyah. Yang ni boleh jadi berlaku, tak berlaku. Dia daripada arah kita. Kita mungkin buat, kita mungkin tak buat. Tapi apa yang Allah nak buat, Allah sendiri nak buat, mesti dia buat. Dan tak ada siapa boleh halang. Tak ada siapa boleh halang. Orang tambat engkau, orang ikat engkau, orang penjara engkau, kalau Allah nak kebaikan, pasti datang. Tak? Sebab tu dulu apa nama, zaman-zaman ketika mana sahwah kebangkitan Islam lah. Zaman 90-an dulu. Kan? 80-an, 70-an, 60-an, 70-an. Abad yang lepas lah, abad 20. Kan? Siap kutuk kata apa? Akhi, anta hurrun wara as-sudud. Akhi, anta hurrun bitilkal quyud.
in kunta billahi musta'sima famadha yadhiruka qaidul 'abid. Engkau orang yang bebas di sebalik tirai besi, di sebalik rantai belenggu. Kalau engkau berpegang, berlindung dengan Allah, tak ada apa yang boleh mudarat. Tipu helah makhluk tak ada mudarat kepada kamu. Tak. Kita dalam melaksanakan perintah Allah SWT, tuan nak ingatkan. Dalam ayat ni, dalam konteks ayat ni, Tuhan nak peringat kata, yang penting ialah kita kena laksanakan kehendak dia yang syar'i. Kita kena buat. Lepas itu jaminan di sisi Allah Ta'ala. Jangan takut. Jangan takut. Cakap memang senang lah. Tapi macam mana kita nak riadah, nak biasa, nak latih diri kita. Itu yang penting. Practically itu. Macam mana kita nak didik, nak ternak diri kita ni supaya ingat kata Allah Ta'ala. Allah Ta'ala lah yang berkuasa. Ya. Berlindung dengan Allah. Allah, Allahu Rabbi, la usyriku bihi syai'ah. Sebab tu kita disuruh ingatkan bila berlaku masalah, berlaku mara bahaya, di antara zikir Nabi SAW, ingatkan diri kita. Allah, Allahu Rabbi, la usyriku bihi syai'ah. Allah, Allah, pelindungku, penjagaku. Aku tidak sekutukan dia dengan sesuatu pun. Ingatkan kita dengan tauhid. Doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta, tiada sembahan yang hak kecuali kamu sahaja ya Allah. Subhanaka, maha suci engkau. Inni kuntu minal zalimin, sesungguhnya aku termasuk daripada orang yang menzalimi diri sendiri. Iqrar dengan tauhid, mensucikan Tuhan dan mengaku kita ni hamba makhluk. Ini adalah peringatan bahawa Allah Ta'ala itulah Tuhan. Allah Ta'ala itulah pelindung. Allah Ta'ala lah tempat kita minta pertolongan. Sebab itu sekeji-keji musyrikin jahiliyah, musyrikin Mekah, bila datang musibah, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Bila mereka naik kapal, ya, datang ribut membadai ombak, mereka tidak minta pertolongan, melainkan hanya kepada Allah Ta'ala sahaja. Ya. Kita boleh banyak Allah Ta'ala cerita berkenaan dengan perkara ini dalam banyak ayat-ayat Al-Quran, surah Al-Ankabut dan sebagainya. Istighasah orang musyrikin, seteruk-teruk syirik. Seteruk-teruk mereka ni menyembah macam-macam berhala. Ya? Tapi bila dalam keadaan yang susah, yang payah, bila mereka nak istighasah, mereka tak pernah istighasah dengan Lata, Uzza, Manah. Mereka hanya istighasah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bayangkan. Ya? Betapa ruginya orang yang mengucap dua kalimah syahadah, salat lima waktu, puasa bulan Ramadan, bayar zakat setiap tahun, pergi haji, tiba-tiba dia buat perkara yang Abu Lahal, Abu Lahab pun tak pernah buat ke dalam jahiliah mereka. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Wala yajiduna lahum, dan mereka tidak akan dapat cari bagi mereka min dunillah, selain daripada Allah, ay ghairu waliyan yanfa'uhum, wali, pelindung yang boleh memberi manfaat kepada mereka, penjaga yang memberi manfaat kepada mereka, wala nasira, dan penjaga yadfa'u dhurra anhum, yang akan menolak kemudaratan daripada mereka. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja yang boleh memberikan perlindungan. Hanya Allah sahajalah yang boleh menjaga kita. Ya. Jadi ini penting untuk kita fahami. Kemudian tengok Allah Ta'ala kata apa.
قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا Akhirnya Allah Ta'ala bagi tahu di sini hakikat. Allah Ta'ala peringatkan kepada orang munafikin. Qad ya'lamullah. Allah Ta'ala tahu. Qad di sini letakkan. Qad. Kalau masuk fi'il mudhari', dia memberi dua makna. Salah satu. Sama ada letakkan atau letashkik. Ya? Kadang-kadang qad masuk fi'il mudhari' maknanya jangan-jangan. Kadang-kadang. Tapi dia juga boleh memberi makna pasti. Itu mengikut kepada situasi. Jadi tentulah berdasarkan situasi ini sebuah kepada Allah Ta'ala. Makna qad ya'lamu di sini ialah pasti. Allah sudah pasti mengetahui. Sesungguhnya Allah mengetahui orang yang menghalang di antara kamu. Qad ya'lamu Allahul mu'awwiqin ay al-muthabbitin. Orang yang nak melemahkan semangat juang umat Islam. Itulah tujuan sebenar orang munafik ini. Inilah kerja mereka. Duduk bersama dengan orang beriman, berpura-pura nak berjuang dengan orang beriman, tapi kerja mereka apa? Mereka ni nak tathbita. Mereka ni muthabbita. Orang yang nak menjatuhkan. Yang nak demotivate. Yang nak melemahkan keimanan para pejuang di jalan Allah Ta'ala. Inilah tujuan mereka. Ya, Tuhan nak peringat. Kata Tuhan tahu. Ya, orang yang menghalang di antara kamu dan orang yang berkata kepada saudara-saudaranya, marilah bersama kami. Tetapi mereka tidak datang berperang. Melainkan hanya sebentar. Dan kata apa nama? Al-Jalal lain, makna qalilan di sini, riaan wa sum'ah. Mereka tidak berperang, kalau ada perang pun, hanya sebab nak menunjuk-nunjuk. Supaya orang bercakap kata dia berani. Ada orang munafiqin ni, kalau dia perang pun, dia perang sikit saja. Dia tunjuk, sekadar nak tunjuk kata dia perang. Lepas tu, bila main pada waktu yang paling penting, dia lari, cabut, caw. Cabut lari. Ya? Dia pun kata kepada orang Islam, halumma ilaina, mai ke kami. Mailah sama-sama kami. Bila orang dah pergi dengan mereka perang, tolong mereka. Tengah-tengah waktu getir tu, mereka cabut lari, tinggal. Menyebabkan, inilah, menyebabkan umat Islam dilemah. Hanya perangai. Ya? Perangai orang munafiqin. Dia mengapi-ngapikan. Ya? Pada awal tu, kita pun terpedaya dengan dia. Kita kata, oh, dia ni semua semangat. Kita pun ikut rencana dia. Rupanya, bila rencana itu tengah berjalan, dia larikan diri. Mereka kata apa? Asyihatan alaikum.
wala ya'tunal ba'sa illa qalilan ashihhatan 'alaikum. Mereka bersikap bakhil terhadap kamu. Jadi mereka datang tolong kamu, tapi mereka datang tolong itu dalam keadaan bakhil, kedekut, bukan nak tolong habis. Nak tunjuk saja, sedikit sahaja. Ya. Fa idza jaa al-khawf, bila datang waktu yang ketakutan, datang ketakutan, waktu yang getir, waktu yang dahsyat, ya. Ra'aitahum yanzuruna ilaika taduru a'yunuhum. Berpinak mata dia hang tengok, duk tengok kat hang, duk jegi beliau. Kallazi yughsha alaihi minal maut. Seolah-olah macam dia yang nak mampus dah. Seolah-olah macam dia yang nak mati. Ya. Punya pengecut, punya takut, lari entah bukan. Takut, takut. Kan? Ha, masa tengah perang, tengah memuncak itu, orang munafikin perangai dia, apa dia? Itulah dia. Fa'idha zahabal khawf, bila perang dah habis, dah hilang dah ketakutan, wahizatil ghanaim, dan dah dapat reta rampasan perang, dah menang, dia banyaklah komen. Dia banyaklah dia punya postmortem. Fa'idha zahabal khawfu salakukum. Salakukum. Dia rebuih apa? Tuhan kata. Salakukum bi alsinatin hidad. Ya? Azawkum au darabukum. Ila mereka mencela kamu dengan lidah yang tajam. Tuhan kata salakukum. Dia rebuih kamu dengan lidah yang tajam. Banyaklah macam-macam dia kata. Hampa tadi sepatutnya mencengi-cengi. Cewah cakap pandai. Padahal tadi terkencing-kencing lari. Terberak-berak dan selap macam takut. Kan? Dah menang. Ha, dialah kepala. Dialah hero. Dialah semua. Kan? Kritik orang lain semua. Asyihatan alal khair. Sedang mereka bakhil, bakhil untuk melakukan kebaikan. Ha? Ataupun asyihata al-khair sebab nak kawal rata rampasan perang. Nak bagi nak tunjuk kata dia yang layak dapat banyak. Oh sebenarnya tadi masa tu aku punya macam ni, sebenarnya hang tu yang salah. Sebenarnya jadi sepatutnya rata perang ni, aku rata rampasan perang ni aku dapat. Aku. Inilah perangai orang munafiqin. Macam tu lah. Bila-bila pun sampai lah. Kan? Masa orang tengah berjuang, orang tengah berjihad, tengah berdakwah menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak memberi pertolongan yang sewajarnya. Tidak mengambil sikap yang sepatutnya. Cabut lari, tinggal kawan, sanggup pergi berpihak kepada musuh. Kemudian bila kawan ni berjuang, akhirnya berjaya, akhirnya menang. Dia pun datang tergigih-gigih kata, aku dulu pun dengan hang kan. Awal-awal dulu siapa duk tolong hang. Macam tu lah panggil. Aku lari tu bukan sebab apa hang lah salah. Cik, kawan tu pula salah. Itulah dia orang munafiqun. Dalam dunia dakwah ni orang banyak kita jumpa makhluk macam ni. Bukan zaman kita saja, daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Tuhan memang wujudkan golongan ini untuk menguji keimanan kita. Kalau tak ada puak-puak ni macam mana nak terselah kualiti sebenar orang beriman. Ya. Ulaika lam yu'minu. Mereka itu sebenarnya orang yang tak pernah beriman. Lam yu'minu. Lam yu'minu. Tak pernah beriman pun. Sebenarnya daripada awal. Bohong daripada awal pun. Dia tolong kamu daripada awal tu. Naknya bohong saja. Nak menunjuk saja. Luaran saja. Dalaman dia tak nak percaya. Lam yu'minu. Tak pernah. Lam. Daripada awal dia tak pernah beriman pun. Daripada awal dia tak pernah bersama kamu pun. Kan? Daripada awal memang dia tak ada intention pun nak memperjuangkan agama Allah Azza fi'ulahu.
saja main tunjuk muka nak bagi nampak tempek kata dia tu memang ada nama. Nak bagi ada namanya. Allahul musta'an. Fa ahbatallahu a'malahum, maka Allah hapuskan semua kebaikan amalan mereka, tidak diberi pahala sedikit pun. Wa kana dhalika 'ala Allah yasira. Benda tu sangat mudah bagi Allah. Yahsabuna al-ahzaba lam yadhhabu. Mereka menyangka, orang Arab dan Yahudi, munafiqun dan Yahudi, menyangka bahawa tentera Ahzab itu akan menang. Ya. Belum pergi lagi. Mereka ingat dengan datangnya ribut itu, tentera Ahzab masih ada. Rupanya tentera Ahzab pun dah cabut lari lah. Dah caw lah. Tuhan dah hantar ribut mai. Lari habis dah. Wa iya'til Ahzab. Dan kalau tentera Ahzab itu mai patah balik. Ya waddu. Mereka bercita-cita, seronok dan suka. Law annahum baduna fil a'rab. Mereka pergi keluar. Ka'inuna fi al-badiyah. Mereka duduk di luar di kota. Duduk di padang pasir macam orang Bedui. Yas'aluna an amba'ikum. Mereka duduk di luar sambil tanya, apa jadilah kat mana, siapa menang? Mereka kalau boleh, mereka nak bila tentera Ahzab tu dah pergi, kalau boleh, dia pertama cita-cita mereka, tentera Ahzab tak kalah. Memusnahkan tentera Nabi SAW. Itu cita-cita sebenar mereka. Dan kalaupun tentera Ahzab itu dah pergi, lari, mereka berharap tentera Ahzab itu patah balik. Dan mereka sempat keluar daripada barisan tentera orang Islam dan pergi keluar kota Madinah selamatkan diri. Sambil duk tanya orang yang lalu lintas, apa jadilah kat Madinah tu. Yas'aluna an amba'ikum. Walau kanu fikum ma qatalu illa qalila. Dan kalaupun mereka ada dengan kamu, mereka tidak akan ikut berperang melainkan sekejap. Sebab tu depa cabut lari. Macam tu dah juga perangai. Maksudnya kalau tentera Ahzab main lagi sekali pun, perangai depa duk teratulah. Tak ada dia berubah. Perangai jahat. Na'udzubillahi min dhalik. Itulah perangai orang munafikun. Ya. Perangai orang munafikun. Jadi bila Allah Ta'ala dah cerita pasal orang munafik. Allah cerita pasal orang munafik. Perangai jahat mereka. Perangai hodoh mereka. Tuhan kata apa? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dhakarallaha kathira. Sesungguhnya pada diri Rasulullah SAW itu terdapat contoh ikutan yang baik buat kamu. Iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari akhirat serta yang banyak mengingati Allah. Adapun orang beriman ini ciri mereka. Ciri orang beriman apa dia? Yarjullah. Mereka mengharapkan Allah. Mereka mengharapkan rahmat Allah. Mereka sentiasa melihat sisi baik Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah itu memang baik. Walaupun benda yang jadi ternampak buruk, tapi di sebaliknya kebaikan. Tidak ada yang datang daripada Allah melainkan kebaikan. Ha. Kerana Nabi dah sebut dalam doa iftitah, wa syarru laysa ilaik. Keburukan tidak pernah disandarkan kepada kamu. Tak ada benda yang Tuhan buat buruk. Semuanya baik belaka. Buruk tu pada mata kita. Pada mata kita yang cetek. Tetapi pada mata hati yang mendalam, kalau kita perhati lebih jauh, kita akan nampak rupanya di sebalik benda yang kita kata buruk tu, isi dia semata-mata baik. Ya? Di sebalik durian yang tajam-tajam duri tu, buka-buka, ya Allah, sedapnya. Kan? Macam itulah. Kita kata, kan? Itulah perumpamaan. Di antara perumpamaan, tanda-tanda ayat kauniyah yang Tuhan tunjuk kepada kita. Kalau kita nak faham apa dia maksud di sebalik keburukan itu ada kebaikan. Tengok durian. Kan? Di sebalik durinya yang tajam, ada isi yang lazat, yang enak, yang sedap. Subhanallah. Kan? Rupanya duri yang kita sangka menyusahkan, menyakitkan itu, banyak faedahnya. Untuk melindungi, untuk protect isi dalam supaya kita boleh dapat kebaikan dan kelazatan dan kesedapan. Subhanallah.
Buahnya tua. Kan? Jatuh. Tengok. Tak ada cantik pun. Tapi bila dikopek, dalam itulah kita dapat santan. Subhanallah. Maka begitulah. Sunnatullah. Dalam setiap kejadian yang kita sangka buruk. Ya? Jadi orang mukmin yarjullah. Ya? Dan ada juga di antara makna yarjullah ni, yarju, kalimah yarju ni ada dua makna. Sama ada maknanya mengharap ataupun takut. Jadi sebab ulama tafsir, dia berkata takut dengan Allah. Kerana apa? Kenapa kalimah raja datang makna diterjemah, ditafsirkan ulama dengan makna mengharap dan diterjemah dengan, ditafsirkan dengan makna takut? Kerana takut dan harap kepada Allah ni, dia adalah sempadan kepada salah satu yang lain. Kita disuruh mengharap kepada Allah dengan syarat tidak hilang rasa takut. Dan kita disuruh takut kepada Allah dengan syarat tidak hilang harap kepada Allah. Jadi sebab itu kalimah yarjullah ditafsirkan dengan mengharapkan Allah dan takut kepada Allah. Kerana takut kepada Allah tidak akan berlaku melainkan dengan ada harapan. Dan harapan kepada Allah tidak akan berlaku melainkan dengan ada takut kepada Allah. Jadi orang beriman dia takut dan harap kepada Allah. Wal yawmal akhir. Dan dia mengharap ganjaran hari akhirat. Dan dia takut azab hari akhirat. Kedua-dua yang sekali. Jadi harap dan takut. Mengharap ganjaran akhirat. Takut azab akhirat. Wazakarallaha kathira. Dan dia banyak ingat Allah Ta'ala. Orang mukmin ni banyak ingat Allah. Solat lima waktu. Ya. Baca Quran, zikir. Doa sentiasa dalam hidup kita ni apa benda yang tak ada zikir. Wazakarallaha kathira. Apakah benda yang ada pada orang beriman ini yang tidak ada pada orang munafiqun, iaitulah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kalau betul kamu ni orang beriman, contoh teladan kamu ialah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikut ajaran baginda, sunnah baginda. Ya? Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara sifat dan ciri baginda ialah berani. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu cerita, kata di waktu medan perang, ya, Nabi ni bukan kena protect, dia yang protect. Sahabat kalau takut sangat, berlindung di belakang Nabi. Nabi yang akan huruskan senjata. Depa mai ke Nabi. Kan? Bukannya Nabi yang pergi kat mereka. Tu hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak pernah gentar di medan perang. Bukan perangai macam orang munafikin, pengecut, penakut. Demikian juga di medan dakwah. Nabi bukan orang yang pengecut, bukan orang yang takut. Bukan orang yang gentar dalam nak menyampaikan kebenaran, menyampaikan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itu apa nama ayat ini menegaskan supaya kita mengikut perangai dan ciri-ciri Nabi sallallahu alaihi wasallam fil qital wasabat fi mawatini. Dalam baginda kekal teguh. Ini kalau kita melihat dari sudut konteks, sebab Tuhan sekarang nak cerita lawan orang munafikin punya perangai. Ya, Tuhan suruh ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan ikut banyak orang munafikin yang pengecut, yang takut, yang lari tinggal medan dakwah, medan perang. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah lari dalam perang Hudain. Ketika mana orang semua lari, Nabi tak lari. Nabi naik dalam perang, Nabi naik baran. Ya, Nabi naik baran. Baran ni larinya kencang. Tetapi dia tidak terkejut. Ya. Sebab Baral kacukkan kuda dengan keldai. Keldai jalan lambat. Tapi dia tak mudah terkejut. Tahu tak? Sebab tu orang naik bawa apa? Barang apa semua naik keldai, bawa keldai. Keldai dia tak mudah terkejut.
kuda dia pantas berlari betul, tapi dia cepat terkejut apa benda yang dia tak pernah tengok. Dia terkejut sebab tu masa perang Malakah Zallaqah. Kan? Di antara taktik Al-Muwahidun masa itu ialah mereka bawa depa import unta daripada Maghribi, bawa pi masuk ke Andalus, ke Sepanyol. Sebab masa tu Andalus belum ada unta. Dan masa tengah perang-perang tu, orang Kristian naik kuda, orang Islam keluar dengan unta. Disebabkan kuda ni, kuda Andalus, kuda Sepanyol tak pernah tengok unta. First time dalam hidup dia tengok unta. Dia terkejut, dia lari lintang bukang. Jadi bila kacuk keledai dengan kuda, dapat binatang nama dia Baral. Binatang Baral ni dia mewarisi kepantasan daripada kuda, mewarisi kesabaran daripada keledai. Nabi naik Baral. Menandakan berani ya Nabi SAW. Subhanallah. Itulah Tuhan suruh. Kalau betul kamu orang beriman, ikut contoh Nabi SAW. Jadi, sebab itulah Allah Ta'ala kata, وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Pada masa orang yang beriman melihat tentera Al-Ahzab, mereka berkata, orang beriman kata apa? Orang yang ikut Nabi, yang menjadikan Nabi sebagai kuduah, menjadikan Nabi sebagai ikutan dan contoh teladan mereka. Apa mereka kata? Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu. Sejurus apabila orang beriman melihat tentera Ahzab, apa mereka kata? هذا ما وعدنا الله ورسوله. Inilah dia yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Ya Allah dah bagi tahu kepada kita kemenangan. Ya. Ya Allah dah bagi tahu kepada kita, kita akan diuji. Kita akan diuji oleh Allah. Inilah dia ujiannya. Wasadaqallahu wa rasuluh. Dan Allah dan Rasul benar pada janji bahawa kita akan menang. So mereka yakin. Pertama mereka kata, inilah dia yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul daripada ujian yang kita akan hadapi. So memang Allah dan Rasul dah habaq dah. Afahasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladhina khalaw min qablikum masathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasul walladhina amanu ma'ahu mata nasrullah. Takkanlah kamu menyangka kamu akan dibiak tanpa diuji. Akan diuji. Akan diuji. Jadi orang beriman bila tengok tentera orang musyrikin datang ramai macam ni, dia percaya inilah ujian yang Allah nak. Dan dalam masa sama mereka tahu dah apa kesudahan akibat dia. Kalau yang Allah Ta'ala dan Rasul bagi tahu tepat, benar, jadi macam yang kita nampak, tentulah yang mereka janji bahawa kemenangan itu akan berpihak kepada kita juga, pasti benar. Wa sadaqallahu wa rasuluh. وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا
imanan wa taslima. Dan semua itu hanya menambah keimanan dan keislaman, penyerahan diri mereka kepada Allah. Tidak mereka bertambah iman dalam jiwa mereka, makin yakin, makin membenarkan apa yang Allah dan Rasul janjikan, dan mereka semakin menyerah diri, semakin menyerah diri kepada Allah, semakin Islam kepada Allah, semakin mereka patuh suruhan dan arahan Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala puji orang beriman. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaih. Daripada kalangan orang beriman, orang beriman itu, minal mu'minina rijalun. Kita boleh kata min di sini bukanlah min li tab'i, tetapi min li bayan il jins. Ya? Minal mu'minina rijal. Orang beriman itu sifatnya ialah lelaki-lelaki yang membenarkan apa yang mereka dah janjikan Allah dengannya untuk teguh bersama dengan Nabi SAW. Faminhum man qada nahbah. Ada di kalangan mereka yang mati terbunuh. Wa minhum man yantazir, dan ada yang masih menunggu hasil perjuangan mereka. Wa ma baddalu tabdila, mereka tidak mengubah, tidak berganjak daripada prinsip asal mereka. Liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqina in syaa'a aw yatuba 'alaihim innallaha kana 'afu innallaha kana ghafurar rahima. Kemudian Allah Ta'ala bagi tahu apa dia maksud, apa dia maqasid dijadikan peristiwa ini, kejadian ini. Apa dia? Hikmah dia. Apa yang Tuhan nak? Agar Allah membalas orang yang benar kerana kebenaran mereka dan menyiksa orang yang munafik jika dia kehendaki atau dia menerima taubat mereka kalau mereka bertaubat. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Ya? Tengok. Terjemahan tu penting tu. Maha Pengampun. Maksud apa? Ghafur. Nama. Rahim mengasihani, pasal dia nama yang merujuk kepada sifat fi'liyah. Kita tak ada terjemah Rahim Maha Pengasih. Kan? Dia Maha Mengasihani sebab Rahim nama Allah yang merujuk kepada sifat fi'liyah, sifat ikhtiariyah, perbuatan. Kan? Allahu Akbar. Baik. وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالِ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا. Allah telah menghalau orang kafir yang keadaan mereka penuh perasaan marah. Mereka terpaksa balik ribut main, pukul palu mereka balik habis. Mereka tidak mendapat sebarang keuntungan, rugi. Untung tak ada, rugi lagi. Kalangan mereka, tokoh-tokoh mereka ada yang mati. Ya. Dan Allah selamatkan orang yang beriman daripada peperangan itu. Ingatlah Allah Maha Kuat lagi Maha Gagah Perkasa. Kalau bagi tahu, akhirnya natijahnya apa? Karena kesabaran orang yang beriman, kerana ya, apa nama, Allah telah menghalau, menghambat tentera Ahzab dengan ribut. Dengan malaikat yang tidak kamu nampak, Allah hantar tentera-tentera. Dan peristiwa Perang Ahzab itu menjadi natijahnya, itulah dia. Orang yang beriman, terselah siapakah mereka, mendapat ganjaran daripada Allah, kedudukan mereka semakin tinggi dan mulia di sisi Allah. Orang munafikin terdedah pembohongan mereka, pendustaan mereka, mereka dihina oleh manusia, hina di sisi Allah. Dan bagi yang nak bertaubat daripada kalangan mereka, maka Allah Ta'ala menerima taubat supaya yang ada iman, yang bukan munafikin, yang betul-betul munafik, yang lemah iman, mereka segera bertaubat dan nampak betapa janji Allah itu benar. Dan orang kafir pula, Allah Ta'ala hambat mereka dan merugikan mereka dan menjadikan mereka kalah teruk dan tidak lagi ada kekuatan seperti sebelumnya. Karena kita tahu lepas daripada Perang Ahzab itu, maka kekuatan orang musyrikin Mekah semakin merosot, 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 sehinggalah, sehinggalah Fathu Mekah. Subhanallah. Jadi inilah sebahagian daripada
cerita tentang perang Ahzab, dan kita ada lagi sikit tentang nak cerita pula apa yang berlaku kepada satu lagi sekutu tentera Ahzab, iaitulah Yahudi, Ahli Kitab. Apa yang berlaku kepada mereka, itu kita sambung pada kelas yang akan datang biiznillah ta'ala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada pagi ini menjadi manfaat dan kebaikan buat kita semua. Semoga Allah Ta'ala memberikan keberkatan dan kefahaman kepada kita. Datang soalan ni, dia tanya pasal anjing mengalak apa tu. Tu semua kita dah belajar dalam kitab tauhid. Boleh rojok balik. Kan kita bertahid tu kita dah belajar, kita dah syarah, kita dah tafsirkan rinciannya, maka tak perlulah kita nak panjang lebar lagi di sini. Itu kita sebut just sekali lalu sebagai apa yang kita dah belajar, kan? Kita dah belajar kitab tauhid, ada bab khusus berkenaan masalah itu dibincangkan. Maka rujuklah kelas yang telah lepas itu. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.